Halo, balik lagi sama Ican Agus Jam. Udah lama gue nggak update tutorial-tutorial gue. Udah banyak banget yang email ke gue gimana cara-cara nanya-nanya ataupun saran. Salah satunya adalah yang banyak banget kalian tanyain adalah cara bikin credit title. Credit title itu sebenarnya tergantung sekreatif kita sih, kita mau naruhnya kayak gimana. Cuman mungkin yang kalian tanyain yang kayak di film-film tuh dari bawah ke atas. Kita buka aja Premiere sekarang ya. Ini sorry agak pilek jadi suaranya bindeng. Ini contoh yang pernah gue pernah bikin lah, simple banget. Jadi cuman ya tulisannya cuman kayak gitu. Seperti yang gue bilang tadi tergantung yang kalian mau bikin kayak apaan. Kalau mau dikasih transisi tinggal dikasih transisi, itu juga udah pernah gua share di video tutorial sebelumnya. Nah sekarang gua mau coba share yang mungkin kalian tanyain itu adalah dengan cara crawl, dengan cara rolling yang dari bawah ke atas. Ini kita klik title, kalau biasanya kita ngeklik di vault still, kita sekarang di vault roll. Oke. Ini ukurannya frame per second square pixel. Oke. Kebetulan tadi gue juga udah ngetik, jadi gue tinggal copy paste aja, command V. Oke, sudah jadi. Terus kita taruh di sini. Nah, ini juga bisa diatur lagi posisinya. Misalnya kita turunin aja dulu ke bawah gitu ya. Oke. Jadi tinggal kita play. Spacebar, sorry, keluar seperti ini. Mungkin ini yang kalian tanyain secara rolling. Oke, itu aja sih yang bisa gue share. Mungkin bisa coba juga yang default crawl, atau kalau mau kalian manual, jadi kalian ngetik di default, terus kalian gerakin sendiri. Cara gerakinnya pun udah pernah gue share juga, jadi tinggal lihat video tutorial sebelum-sebelumnya. Kalau ada yang mau nanya, mau saran, mau kritik, email aja ke agusjam@gmail.com. Gue saranin sih email aja, jangan nge-tweet ke gue juga kadang-kadang suka nggak kebaca. Kalau mau follow tetap aja boleh, follow ke @agusjam. Ya, sampai situ aja. Kalau misalnya ada yang mau share hasil-hasil video editingnya juga boleh, email aja ke gue, nanti gue tonton. Nanti gue share juga ke teman-teman yang lain melalui tweet gue. Oke, thank you. Sekali lagi terima kasih yang rajin nonton tutorial-tutorial gue, yang udah nge-subscribe. Buat yang baru aja masuk ke YouTube gue, kalau suka ya di-subscribe aja di youtube.com/ichanagusjam. Thank you for watching.